القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسول الكريم. Oke, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari lomba matematika nasional UGM ke-31, yaitu babak semifinal. Diketahui barisan AN dengan AN sama dengan 2020 dikali 5 plus angka 17 per 2 pangkat N ditambah 5 min angka 17 per 2 pangkat N untuk setiap N bilangan asli. Maka hitunglah A 2021 ditambah 2 dikali A 2019 per A 2020. Oke, dari rumus si AN ini, yaitu dari sini 5 plus akar min plus per 2 dan 5 min akar minus per 2 ini, maka kita ketahui, jelas kita ketahui bahwa akar-akar karakteristik, oke, akar-akar karakteristik dari personal rekursif barisan AN tadi, dia akar-akar karakteristik, ya. Maka akar-akar karakteristik dari apa? Dari persamaan rekursif dari persamaan rekursif barisan AN tadi itu adalah 5 plus akar 17 per 2 dan 5 min akar 17 per 2. Katakanlah alfa yaitu 5 plus akar 17 per 2, kemudian yang satunya lagi konjugatnya yaitu 5 min akar 17 per 2. Ini adalah akar-akar rekursif. Maka kalau demikian kita dapatkan alfa plus beta itu jumlah akar-akar karakteristiknya adalah 5 plus akar 17 per 2 ditambah 5 min akar 17 per 2, jelas 5 tambah 5 per 2 yaitu 5. Sedangkan hasil tadinya adalah 5 akar 17 dikali 5 min akar 17 itu 25 min 17 8 per 2 kali 2 4 ini 8 bagi 4 yaitu 2. Maka dari hal ini, dari alfa plus beta sama 5, alfa kali beta ini 2, maka kita dapatkan apa? Kita dapatkan adalah persamaan karakteristik. Nah, ini persamaan karakteristik dari siapa? Dari karakteristik daripada apa? Persamaan rekursif barisan AN tadi kita dapatkan adalah jadi x kuadrat, ya, min 5x plus 2 sama dengan 0. Oke. Maka dari persamaan karakteristik ini kita dapat tuliskan apa? Persamaan rekursif. Ya, persamaan rekursif. Maka dari sini dari x kuadrat min 5x plus 2 sama dengan 0 ini, yaitu sebagai persamaan karakteristik, kita dapatkan apa? Persamaan rekursif. Persamaan rekursif atau recurrent relation, ya. Dari pada AN tadi adalah apa? AN plus 2, ya. AN plus 2 min 5 AN plus 1 ditambah 2 AN sama dengan 0. Oke. Maka dengan membagi kedua ruas dengan AN plus 1, karena si AN ini tidak mungkin 0 untuk setiap N, ya. Maka kita dapat bagi kedua ruas dengan AN plus 1, maka kita dapatkan apa? AN plus 2, ya, min 5 masing-masing ruas dibagi dengan AN plus 1, ya, plus 2 AN, ya, sama dengan 0. 0 dibagi AN plus 1 ya 0. Maka kita dapatkan apa? Kita dapatkan dari sini, kita dapatkan AN plus 2 plus 2 AN per AN plus 1 adalah sama dengan 5. Ini berlaku untuk setiap N anggota himpunan bilangan rekursif. Maka, ya, dengan mengganti, ya, mensubstitusikan N-nya kita ganti, maka kalau N-nya adalah
Karena ini berlaku untuk setiap n bilangan asli, maka kita ganti saja n-nya dengan apa? Dengan 2019. Jadi n-nya kita ganti 2019, maka kita dapatkan a 2021 ditambah 2 kali a 2019 per a 2020 sama dengan adalah 5. Jadi jawabannya adalah 5. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.